نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والدينا والديكم واتنا مواتكم وات المسلمين والمسلمات المنات خصوصا إلى روح شيخنا الإمام العلامة العارف بالله عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد القحطاني السعدي المدحجي الحضرمي التريمي وشيخنا الإمام العلامة صاحب شارح هذا الكتاب الشيخ العالم الفقيه المحقق سعيد بن محمد بعلي بعشين الدوان الحضرمي الشافعي رحمهما الله ونفعنا بهما وبعلومهما وبكم في الدارين من سر الفاتحة. Hadirin, mari kita lanjutkan sedikit ta'lim kita masih di dalam kitab Al-Mukhtasar Al-Kabir alladhi yu'rafu bil muqaddimatil hadramiyah yang disyarahkan oleh Al-Imam Al-Allamah Syekh Al-Faqih Al-Muhaqqiq Sa'id bin Muhammad bin Ali Ba'shin dalam kitabnya yang diberi nama Bushra Al-Karim bi syarhi masail at-ta'lim. Kita buka fasal fi furudil wudu. Fasal ke-8 fi furudil wudu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum. Faslun wa furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu niyatu raf'il hadathi abit taharati lissalati aw nahbi dhalika inda ghasli al-wajhi وينوي سلس البول ونحوه استباحة فرض الصلاة وإن توضع للسنة نوى استباحة الصلاة الثاني غسل الوجه وحده ما بين منابت شعر رأسه ومقبل ذقنه وما بين أذنيه فمنه الغمام والهجب والحاجب والشارب والعذار والعنفقة بشرا وشعرا وإن كثف وشعر اللحية وشعر العارض إن خف غسل ظاهره وباطنه وإن كثف غسل ظاهره ويستحب تحليل اللحية القثة بأصابعه من أسفل الثالث غسل اليدين مع المرفقين وما عليهما الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعرة في حده الخامس غسل الرجلين مع الكعبين وشقوقهما السادس الترطيب فلو غطس صح وضوءه وإن لم يمكث وتجب الموالاة في وضوء دائم الحدث واستصحاب النية حكما
wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, syukurlah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin, masih kita melanjutkan ta'lim kita di dalam ilmu fikih dalam kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Arif bin Abdullah bin Abi Bakar bin Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Ghahtani As-Sa'di, yang mana diserahkan oleh Al-Imam Al-Allamah Faqih Muhaqqiq Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'shin Ad-Daw'ani Al-Hadramiyah Syafi'i dalam kitabnya Bushral Karim Bisharhi Masail Ta'lim. Masih dalam pembahasan tentang furudul wudu, fardu-fardunya wudu yang jumlahnya ada 6 ya. Kemarin kita sudah bahas tentang 2. Pertama, al-awwalu niat. Ya, niat itu merupakan wajibnya wudu, furud. Furud itu jamak dari fardun ya. Yang wajib-wajib kita mesti tahu semua ini yang wajib-wajibnya wudu. Kalau enggak tahu jadi batal wudu kita. Wajib-wajibnya wudu pertama niat. Niat raf'il hadas kemarin sudah diterangkan. Yang kedua, ghuslul wajhi wa hadduhu ma baina manabiti sya'ri ra'si wa muqbili dhaqanihi wa ma udunaihi. Jadi yang kedua, membasuh wajah kita dan batasan wajah itu antara tempat tumbuhnya rambut kepala bagian atas dan ujung dagunya bagian bawah dan di antara kedua telinganya. Jadi kalau kedua telinganya itu melebar ya. Lalu kalau memanjang antara tumbuhnya rambut yang atas sampai ke bawah tumbuhnya apa rambut yang paling ke bawah dagu ya, ujung dagunya. Adapun batasan-batasan kepala juga kemarin di antara yang masuk kategori dari anggota yang masuk batasan kepala itu rambut dahi, rambut bulu mata, ya kan, alis, kumis, ya, jambang, rambut di bawah bibir, ya. Termasuk kulit dan rambutnya ini walaupun tebal dari batasan-batasan semua ini harus dibasuh sampai ke bagian bawah ya, kulit dan bagian atas. Dan sya'arul lihya, rambut jenggot ya. Dan juga rambut pipi in khaffa, kalau tipis. Rambutnya tipis, arang-arang, jenggot ataupun rambut pipi tipis itu wajib dibasuh bagian atas dan dalam bawah ya, artinya sampai kulit sampai ke rambutnya. Jadi ghusla zahirahu wa batinahu. Kalau seandainya wa in kasufa tebal, jenggot sama pipi ini kalau tebal, yang mana perbatasan lebalnya tadi itu dilihat kalau orang ngobrol enggak kelihatan kulitnya karena tebalnya rambut, maka itu cukup membasuh bagian apa luarnya saja. Dan disunahkan tahlilul lihyah, menyelah-nyelahi jenggot yang lebat tadi itu dengan ujung jarinya sebelah kanan yang kanan dari bawah. Selah-selai, jenggot yang tebal ya. Itu sunnah. Nah sekarang kita dalam pembahasan yang ketiga, fardunya wudu. Apa itu? Ghuslul yadaini ma'al mirfaqain wa ma'alaihima. Membasuh kedua tangan termasuk kedua siku-siku dan yang di atasnya. Jadi kedua tangan nih dari ujung ini sampai siku-siku. Sini siku-sikunya. Ini wajibnya, kita bahas wajibnya dulu. Membasuh kedua tangan, kanan sama kiri. Wa ma alaihima, dan apa saja yang ada di bagian atas ini, udah bagian atas termasuk apa rambutnya yang ada di atas ini kena semuanya, harus kena air, mau tebel mau tipis semuanya luar dalam kena. Kalau tangan ya beda dengan jenggot, karena jangan kan orang rambut tangan kayak rambutnya jenggot, jangan kan ya kan, ada nggak orang rambut tangannya kayak rambutnya jenggot itu panjang, nggak ada kan. Nah, gara-gara jarang, jadi harus membasuh bagian zahir wa batin, ya. Bagian luar dan dalam. Nah, nanti ini pembahasannya tentang fardu wudu yang ketiga, ghuslul yadain ma'al mirfaqain wa ma'alihima, dan semua yang ada di batasan tangan. Jadi, fardu tsalits ghuslul yadain, ay kullu yadin asliyah. Semua tangan-tangan yang dimaksud tangan asli, ya. Tangan asli. Kalau tangan copotan gimana? Hah? Karena ada orang tangan palsu, ada nggak? Jadi, ya kalau tangan palsu wudu nggak usah dibasuh, ngapain? Udah palsu, ya kan? Dicopot aja udah pas. Yang aslinya aja itu yang dibasuh.
Ya kan, asli yang dimaksud ini apa? Maknanya ya bikinannya Allah, ya kan? Bukan bikinannya manusia. Kalau bikinan manusia kan apa? Palsu ya. Au zaidatin, atau tangan yang ada tambahannya. Jarinya 6. Bagaimana nih? Ada kan? Tangan jarinya 6. Ini tambahan ini. Ini tambah 1 nih, tahu nih dari mana nih? Ya kan? Tambahan 1. Nah, itu yang tambahannya wajib dibasuh juga karena asli kan? Emang apa namanya, bukan dia yang ini nyiptain, tiba-tiba lahirnya 6 tangan jarinya gimana? Atau tangannya, mohon maaf, ini seperti ini tangannya ini kebelah gini. Tangan yang ini kebelah, jadi kebuka gini. Nah, itu belahannya itu harus dibasuh juga. Subhanallah. Karena dia masuk kategori tangan. Ya kan? Kecuali kalau luka sampai kelihatan dagingnya di bawah kulit. Kalau bagian di bawah kulit nggak wajib dibasuh, karena kalau dibasuh kan perih, kena air perih. Nah, itu kalau nyeri maka tidak wajib. Cukup bagian atasnya yang sinsinnya, yang sampai kena bagian dalam kulitnya. Hebat dagingnya. Tapi kalau bagian dalam dagingnya kelihatan tapi sudah ketutup kulit tipis, maka dibasuh. Kalau nggak berpengaruh kena air gitu, nggak perih, nggak nyeri, nggak apa-apa. Nah, ini salah satunya. Jadi ghuslul yadaini ay kullu yadin asliyatin au zaidatin, atau tambahan at-tabassut yang digabung, ya. Artinya ini gabungan ke tangan sini, tapi yang ada di batasan anggota basuhan wudu. Tangan dari sini kan sini ini kan wajib nih. Tapi kalau lebih ke sini udah daging lebih ke sini enggak usah. Ya kan? Ini kan enggak wajib yang sini kan. Yang wajib kan dari sini-sini. Nah, umpama numbu di sini, numbu daging ke sini, dibasuh juga tuh daging. Seandainya ada yang numbu benjol-benjol, apa namanya itu? Ah, kayak kutil itu, apalagi bulat-bulat, gede. Mana ada tangannya orang bundel-bundel. Ya kan? Nah, itu dibasuh juga itu. Harus kena, sama seperti kayak muka kemarin itu kan. Mukanya adanya sini ada apa namanya? Yang bundel kayak tai lalat gede sini. Tompel segini, ada tompel bulat kayak gundu itu. Nempel di sini. Hitam. Nah, itu mesti dibasuh juga, kena air juga. Umpama di sini numbu, ompel tetap dibasuh juga. Karena itu apa? Termasuk zaidah at-tabassut yang digabung bil asliyah. Yang dia bergabung dengan tangan asli, numbu di situ. Maka wajib kebasuh juga. Enggak boleh enggak, oh, enggak. Ini kan ngapain numbu di sini nih, umpama? Jangan, tetap dibasuh. Ya kan, karena dia bergabung di tempat yang asli. Aw hadatha, atau yang sejajar dengannya, sejajar di sini juga, ya kan, numbu sejajar di batasan yang asli, maka dia harus dibasuh. Ma'al mirfaqain, sampai kedua siku, dari sini sampai kedua siku, sini sama sini. Jadi ini kalau, makanya kalau basuh kena air ini, kiur ini, nah, air gini, terus basuhnya dari sini, set, terus diputar gini, set, gini, set. Jadi sini serut, gini, terus gini. Ini harus kena ini. Ini ser. Ya kan, harus tadi kena nih. Terus digini-giniin. Jadi ini harus kena. Enggak boleh ada yang kering. Makanya kalau pakai cincin, cincin yang rapat itu harus dibuka. Khawatir air enggak masuk di bawahnya cincin. Tapi kalau cincin enggak rapat diginiin aja kan masuk air udah. Enggak apa-apa. Atau diangkat gini, sini kena terus diginiin maksudnya. Nah, tapi kok rapat? Wah, harus copot dulu deh. Buka sudah, berarti kan kena semua. Karena kalau ada yang enggak kena di bawah cincin, makanya masih kering, enggak sah wudunya. Nah, ini. Ma'al mirfaqain. Wal mirfaq dalam bahasa Arab mujtama' admis sa'id wal adud, ya. Apa? Sesuatu yang berkumpul di antara lengan bawah hastah dan lengan atas nih. Ini mirfaq itu siku-siku ini. Berkumpul antara lengan bawah ini sini sama lengan atas, tengah-tengahnya ini namanya mirfaq. Tempat berkumpulnya antara lengan yang bawah sama lengan atas, ini mirfaq namanya. Mirfaq kok yang dua, ini sama sini, itu dua, ini kan dua siku, tangan kan. Jadi dua-duanya harus dibasuh, itu yang wajibnya sampai situ. Makanya harus dilebihi batasannya sampai lebih dari batasan ini. Karena kalau kita nih ngupasin pas belum tentu apa, pas pasti ada yang satu rambut yang enggak kebasuh enggak sah. Jadi lebihin.
melebihkan dari batasan wajib itu hukumnya apa? Wajib juga, karena termasuk apa? Min akmalil mashi, termasuk dari sesuatu yang menjadikan sempurna ghusli wal mashi, basuhan tadi itu. Dan itu juga termasuk qaidah usul fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Apa saja yang enggak mungkin sempurna kecuali dengan melebihkan ini sempurna, maka melebihkan itu jatuhnya wajib. Karena itu termasuk menyempurnakan basuhan wudu. Sama sebatas kaki sini. Lebihin mata kaki itu kan sampai situ wajibnya, lebihin dari mata kaki dikit. Karena enggak mungkin sempurna kalau kita pasin sampai situ. Enggak mungkin bisa sempurna, enggak mungkin. Ya kan? Mesti ada yang kurang sedikit aja, Mak. Nah, dilebihin. Nah, dengan dilebihi menjadi sempurna. Nah, menyempurnakan batasan dari yang wajib itu, maka hukumnya wajib juga. Ya kan? Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Nah, ini kaidah usul fikih bilang gitu. Nah, terus mujtama'at misra'id wa al-adud, ya kan? Falau kuti'a ba'du ma yajibu ghusluhu wajaba ghuslul baqi. Seandainya tangan ini sebagian ada yang terputus. Ini putus tangannya cuma 4 jarinya. Atau putusnya separuh gini. Jadi sisanya segini dong. Sisanya segini nih tangannya putus. Maka yang dibasuh yang tersisa ini aja. Ya kan? Yang sudah putus ini copot umpama nih kalau apa? Kalau diserang kereta api mau naudzubillah menjadi. Ada tuh kemarin ada orang, masyaallah mainan apa namanya yang paku yang dikelilingin di kereta api itu. Anak-anak bandel-bandel, itu kan? Subhanallah, paku yang paku kelindes ini kereta api, atau tangannya kelindes, putus nih, putus segini, masya Allah. Nah itu, ya sisanya itu yang dibasuh ini. Ini yang udah putus sudah gak usah dibasuh lagi, putus dikubur aja udah, ya kan? Putus dibasuh wudu, ya kan? Nah itu, subhanallah, kalau bisa disambung enak ya, ya kan? Ini kan sekarang susah nyambung tangan ya kan? Mau diapain ini? Ya? Apa katanya Habib siapa yang jadi dokter di sini itu bilang asal enggak lebih dari 8 jam apa 4 jam gitu. Itu masih bisa disambung. Kalau putusnya itu enggak sampai lebih dari 8 jam apa 4 jam, cepat-cepat masih bisa disambung itu kalau katanya dia wallahu alam gimana nyambungnya. Ya kan pakai lemuhu apa enggak paham dia. Itu masih bisa nyambungnya. Tapi kalau lebih dari itu sudah enggak bisa, dia udah mati gitu ya. Subhanallah ya, itu sudah ilmu, urusan ilmunya dia deh, ya kan? Makanya kita dikasih tangan harus dijaga nih, ini kan ghuslul baqi, jadi sebagiannya itu yang dibasuh deh. Seandainya putus sampai di sini, nah cuma yang basuhnya sampai sini doang, segini doang, oh, tangan ini segini doang, nggak ada jarinya mau gini doang deh. Ya segitu doang yang putus sudah, nggak usah menghayal, ini tangan yang dibasuh di sini, ya kan kagak ada airnya, ya kan nggak ada tangannya. Ya kan? Sebenarnya tangan saya sampai sini, Bib. Dari sini saya basuh sininya. Udah enggak usah, ya kan? Udah jadi roh oleh ya kan? Enggak tahu di mana itu yang separuhnya. Jadi itu udah masing-masing itu berangkat duluan. Memang orang meninggal ada yang berangkat duluan anggota tubuhnya, kakinya meninggal dulu, dikubur dulu. Ya kan? Subhanallah. Nah, ini salah satunya. Wajib ghuslul baqi. Jadi kalau sisa, ya itu yang dibasuh yang sisanya tadi. Wa yajibu ghuslu ma alaihi ma, dan wajib membasuh apa yang ada di antara kedua tangan tadi itu mirfaqain itu. Apa saja min sya'arin, termasuk rambut. Rambut tadi itu wa in kasufa wa tala, sekalipun rambutnya itu lebat ataupun panjang, rambutnya panjang segitu masuk dibasuh semua ya. Kocok-kocok dengan air. Seandainya ada rambutnya kayak rambutnya monyet, Mama. Ya kan? Tangannya kayak rambutnya monyet panjang harus dibasuh semua udah, kenain air. Seandainya ada tangan kayak gitu, ya kan? Walaupun panjang, walaupun lebat harus dibasuh kalau tangan. Termasuk apa yang ada di antara yang di atas tangan, apa? Wadufrun, kuku. Ini kuku harus. Sekalipun kukunya panjang segini, dibasuh juga panjang kuku. Wudu. Jangan cuma sini doang ini panjang enggak sah. Makanya jangan panjang-panjang kuku ribet deh, ya kan? Kalau maksudnya harus semuanya tuh, dalam-dalamnya kuku. Kan kuku-kuku kan ada melengkung ini tuh. Itu dalam-dalamnya harus kena juga karena batasan tangan di atasnya tangan kan. Masa ada orang kukunya segini serem juga ya kan. Tapi harus dibasuh sambil seandainya ada miara kuku kayak begitu. Nah ini. Wa in qala. Wa kayadin, seperti tangan
nabatat fi mahallil fardhi, yang mana yang tadi itu ada di atas tempat yang wajib dibasuh. Apa saja yang numbuh di atas tempat yang wajib dibasuh? Mau tadi itu kuku, ya kan, mau rambut, mau apa saja. Sekalipun wasyakin, celah, ada celah-celah di sini nih, merekah. Ini kulitnya itu pecah gitu, pecah-pecah. Nah itu dibasuh digini-gini kulitnya yang pecah-pecah itu. Karena bahas harus kalau orang udah keriput kan digini-giniin jadi masuk celah-celahnya kulit. Nah ini. Nah, karena itu termasuk fi mahallil fardhi, di tempat yang wajib dibasuh. Wa thaqbin, atau seandainya tangannya ada lubang nih, di sini lubang kulit nih. Nih, lubang, tapi udah kering, udah istilahnya kering, enggak jadi masalah kena air. Nah di sini nih harus diginiin air. Disiram air. Ya kan, begini, wayangin sampai ke situ. Gak boleh cuma nutup, wasap, tapi gak masuk, gak kena, gak sah. Seandainya di lubang sini, atau sini lubang, bisa melihat, ekor, ya tangannya lubang di tengahnya. Seandainya ada orang tangan kayak begitu ya kan, nah itu harus dibasuh juga. Wa hukmuha fi yadin wa ghairiha, dan hukum ini berlaku baik pada tangan atau selain tangan. Kaki juga gitu, seandainya kaki bolong nih harus dibasuh juga karena batasan wajib kan. Kaki, muka, hidung dari sini tembus ke sini lubang tuh. Hidungnya dari sini tembus ke sini lubang kelihatan dari sini. Harus dibasuh. Gimana caranya? Subhanallah. Ya kan zaman sekarang kan aneh-aneh hidung pakai ditindik di sininya ya kan. Makanya enggak usah begitu-begituan deh, ya kan? Pakai apa nih? Anak-anak pang. Subhanallah. Ya kan, kuping-kuping ditandik sini banyak banget, lubangnya dipanjangin gini, kupingnya dipanjangin, terus ininya ada lubangnya kepanjang tuh, nanti harus dibasuh semua tuh lubang-lubangnya, harus gini. Kalau seandainya ini tangan, tapi kalau kuping sih kan enggak, ya kan bukan wajibnya wudhu ya kan. Nah ini salah satunya. Dunama jawaza ila lahmi, atau maka wajib dibasuh walaupun selain tangan. Wujubu ghasli ma huwa fil jildi, dan wajib juga membasuh apa yang ada pada kulit ya. Duna ma jawazahu ila lahmi, tapi kalau masih enggak melewati batasan daging. Kalau masih di atasnya kulit masih harus. Nih, nah kayak gini kita nih. Kenapa namanya nih, kayak bentol nih. Ya kan ini walaupun enggak sampai ke dalam daging harus dibasuh kena gitu. Apa namanya luka-luka yang udah kering harus dibasuh. Subhanallah. Tapi selagi tidak melewati batasan daging ya, kalau sudah dalam-dalamnya nggak usah, ya kan? Nah, kalau kena silet kan perih tuh, ya kan? Kena silet perih. Nah kita siram air perih. Nah itu cukup bagian yang nggak sampai ke batasan daging di basuhnya, gitu. Kalau bisa sampai seperti itu. Ini. Illam yadhharidhau minasyakil akhor. Nah seperti celah-celah yang dari batasan kulit bagian atas enggak sampai ke daging bagian dalam, ya kan? Nah, itu celah-celahnya enggak sampai ke daging, maka itu wajib dibasuh. Tapi kalau sudah masuk ke daging enggak, karena itu bagian dalam udah. Bagian dalam tidak wajib. Wa illa wajaba ghuslu jami'ihi haitsu la dharara. Tapi kalau seandainya kelihatan dagingnya, tapi kulitnya sudah ketutup di atasnya daging sudah ketutup. Begitu tidak ada madarat kena air, wajib dibasuh. Walaupun kelihatan dagingnya kuduh. Wah, tangannya kelihatan gogeng semuanya. Ya habis kebakar nih. Tapi kan sudah ketutup kan? Kena tutup. Tapi kelihatan dagingnya kan kelihatan kan? Bagian dalam kelihatan kan? Kayaknya itu kulitnya tipis sampai kelihatan. Masya Allah, orang habis kebakar kan kelihatan tuh. Muka-mukanya. Ya Allah, kayak kelihatan semua daging bagian. Tapi asal kena air udah enggak perih, enggak apa-apa. Nah ini salah satunya. Wa yakfi ghuslu kishri jurhin. Jadi udah cukup ya membasuh kulit yang luka. Kalau seandainya enggak sampai batasan dalam, cukup kulit yang luka bagian atas aja. Wa illam yata'allam bihi, selagi tidak terluka kalau kena air. Enggak apa-apa bagian atasnya aja. Nah ini. Wa in kharaja ba'da ghuslihi, sekalipun di kulit yang terluka ini kita basuh gini tiba-tiba lepas terus. Lepas kena basuh lepas kulitnya. Enggak apa-apa. Paham ya? Yang penting kita sudah basuh yang di sini ya, udah. Nah, ini. Kama law qata'a sya'ran aw dhufran ba'da tuhrihi. Sama dihukumi
kita sekarang ini umpama nih, mohon maaf, rambut. Rambut habis mandi hadas besar masih sebelumnya dibasuh masih nempel, ya kan? Tapi setelah mandi hadas besar, tiba-tiba subhanallah copot, rambutnya luas. Sudah enggak apa-apa udah. Ya kan? Nah, itu dihukumi sudah kebasuh juga. Gitu. Sudah kebasuh juga. Jangan ini masih hadas besar nih, makanya makruh ya. Kalau orang lagi hadas besar, itu rambut-rambut langsung dicopot-copot apa di kalau digaruk-garuk. Pada masih hadas besar nih, belum disiram, langsung dibuang. Itu paling banyak tukang-tukang sihir guna-guna orang dari kena gitu-gituan tuh. Paling gampang karena hadas besar. Makanya disunahkan kalau hadas besar langsung disiram. Niat nanti wudu ala rabbil hadatsil akbar. Yang copot, nah ini kumpulin, tanam. Ya nggak bisa gunakan rambut kita untuk guna-guna ya. Nggak bisa kalau sudah disiram air tadi itu dengan niat mandi dari hadas besar. Walaupun sudah copot, berarti dia sudah lepas dari tubuh, tapi dia harus disiram. Sya'aron audhufran atau kuku. Kuku. Jangan lagi masih hadas besar langsung potong kuku, jangan. Kalau hadas besar, mandi dulu, selesai. Hadas bersih baru potong kuku. Jadi kuku tadi sudah bersih. Ya kan? Sudah niat hadas besar. Nah sekarang fardunya wudhu yang keempat. Al-fardu rabi mashu apa? Mimba mashu syai'in min basharatir ra'si ya. Membasuh sebagian dari kulit kepala. Itu mashu, mashu itu mengusap ya, beda sama membasuh. Kalau kepala mengusap mashun, masaha yamsahu mengusap. Kalau ghasala yaghsilu membasuh, ya kan? Nah ini. Kalau mashu itu cukup diusap gini aja kalau kepala itu. Yang dimaksud di sini nih wusulul balal. Masku itu sampingnya basah tadi itu ke kepala. Sampingnya air yang basah itu ke kepala. Itu sudah asal nyampe nempel kita, udah. Berarti nyampe kan? Itu termasuk udah kebasuh. Seandainya kita cuma ngambil air gini, tangan kita kenain keran ceret basah, terus kita gini, udah sah. Artinya sampai kan basah ke kepala. Biasanya kalau dia mau rasain tuh rasa dingin. Oh berarti tidak kena ke kulit kita. Ya kan? Atau seandainya enggak sampai kena kulit tapi kena apa yang ada di kepala, rambut begini. Enggak apa-apa. Tiga helai aja kalau Imam Syafi'i udah sah. Nah, ya tapi jangan terlalu pelit banget. Ya kan? Tiga helai aja. Ya kan? Masa Allah ada wudu model begitu ya kan? Ini mau wudu apa mau ya kan? Ya ambil air segini ngeces. Bahkan kalau afdolnya dari sini nih kepala ini ngeces terus segini betul lagi sampai sini afdolnya kan diusap aja saya terus jadi muter sini itu afdolnya jadi kena semua wusulul balal sawa'un kana bi fi'li fa'ilin amla mau dengan melakukan dengan sendirinya atau orang lain yang melakukan sah. Waduh, tangan anak sakit nih. Pusing dong. Iya sih. Umpama dibutuhin. Udah sah. Ya kan? Orang, tapi yang basuh ya orang yang enggak batal wudu sama dia. Jangan istrinya pusing. Ya sama aja batal. Ya kan? Mau wudu kena dia lagi batal lagi. Ya, tapi adiknya, ibunya yang enggak batal wudu boleh. Atau saudara atau orang laki, ya, pokoknya sama-sama laki itu sah. Perempuan sama-sama perempuan. Ya kan? Nah ini itu namanya diwuduin. Sama. Kana bifi'li fa'il. Bifi'li fa'il itu orang sendiri yang berbuat amla atau selain dia. Siapa? Saudaranya enggak patut sah. Bimashi au ghaslin au ghairihima. Mau dengan mengusap atau membasuh, mau diguyur air, Allah, enggak apa-apa. Maknanya kalau diguyur itu kiasnya aulawi. Ya, dikiasin yang lebih gede dibanding mengusap. Mengusap aja boleh gimana basuh? Ya kan? Mengusap itu maksudnya wusulul apa balal, sampingnya basah. Sampingnya basah itu kan walaupun diusap ini udah nyampe basah kan. Cuma ini giniin di basah kan? Nah itu. Ila syai'in ya, kepada sebagian sebagian itu enggak mesti semuanya, sedikit bagian kepala pokoknya. Wa in qalla jiddan, walaupun sedikit sekali asal bagian kepala kena air dikit sudah sah. Makanya Imam Syafi'i bilang walaupun tiga helai rambut kan dikit kan, walaupun tiga helai rambut di kepala tapi
Jangan rambut yang di kuping, apa rambut yang di mana tuh? Bagian sini, kalau sini masih muka nih. Kalau ini kepala harus kena, di atasnya kepala ini. Atau di bawahnya kuping, belakang kuping ini kepala. Belakangnya kuping. Sah. Kalau seandainya ada orang wudu ngusap kepalanya cuma gini. Itu enggak usah kepala, udah sini. Kepala kok di bawah, ya benar sama, boleh gitu. Atau di sininya, ini kan kepala nih, gini. Mesti boleh. Jadi kepala tuh gak mesti di sini. Sini boleh, belakangnya kuping boleh. Tapi jangan di belak, depannya kuping sini, ini belum kepala, di wajah ini. Ya kan sini ke wajah. Sini kan wajah kan. Nah, kepala sini. Jadi asal di gini ini. Kenapa kalau mengusap dalam kepala, kalau yang lainnya membasuh? Karena dulu Nabi Adam waktu makan buah khuldi, ada yang bilang tangannya mengambil, kakinya melangkah, ya kan? Makanya harus dibasuh semua tuh. Ya supaya bersih, ya kan, dari larangan tadi itu. Jangan deketin, malah ini megang umpama. Maka itu dihukumi suruh apa? Wudu. Wudu itu melebur dosa-dosa. Kalau kepala kan enggak bisa ngambil kan? Cuman kepala lagi mau deketin gini kena rambutnya, kesenggol, kesentuh. Nah, gara-gara disentuh cukup diusap aja. Cuman kalau usap doang kepala kena daunnya, daun pohon. Wah, daunnya kena ke kepalanya. Maka kepala digini aja. Supaya menghapus, ya, istilah kata kayak begitu tuh. Kalau kita ini menganggap itu hikmah terbesar apa yang Allah apa takdirkan kepada Nabi Adam supaya Nabi Muhammad lahir di bumi, ya kan? Kan sudah takdirnya begitu. Bukan berarti Nabi Adam ini salah, nggak boleh kita nyalain Nabi Adam salah ya. Kan Nabi Adam sih orang nabi, nggak ada salahnya. Kayak anak bayi lahir baru lahir tuh nggak ada salahnya kan? Nah, ini salah satunya. Apalagi Nabi. Wa in qalla jiddan min basharatir ru'si. Jadi dari kulit kepala ya, dari kulit kepala basharah. Kal bayat alladhi wara'al udun. Seperti ini. Kulit yang putih di belakang telinga. Kulit-kulit nampak nih, putihnya kulit di belakang telinga ini kan itu sudah termasuk kulit kepala. Dibasuh gini sudah sah. Dalam wudu membasuh mengusap ke kepala. Wa illam yakun fi haddihi, walaupun dia tidak pada batasan apa tadi itu kata ulama unusolihun batasan rambut ini kan nggak kena batasan rambut sini tapi kepala dia boleh diusap ya kan. Nah ini yang putih ini bayat sini ini kan nggak batasan wajah tapi masuk kepala maka boleh diusap gitu. Gak mesti kena rambutnya juga gak apa-apa. Seperti kepalanya orang yang botak, gak ada rambutnya sama sekali. Rontos, ya kan? Itu kalau kena sinar matahari, silo ya, cuman. Ya kan? Nah itu kalau kayak itu udah diusap aja. Pokoknya kena kulitnya, harus kena kulitnya. Gak ada rambutnya gak apa-apa, kena kulitnya. Nah ini salah satunya. Au fi haddihi ya. Au atau min sya'arihi fi haddihi atau dari rambutnya yang ada pada batasan kepala. Kalau tadi apa? Dari kulit yang tidak batasan rambut, yang enggak kena rambut. Tapi di batasan kepala, maka boleh sah. Atau rambut dari yang ada di batasan kepala, enggak apa-apa, enggak kena kulit tapi kena rambutnya, enggak apa-apa. Atau rambutnya panjang ini, gini-gini. Sah. Paham ya? Kan kepala kan masuk rambut kan? Kepala hanya. Kalbayat seperti sesuatu yang numbuh di kepala. Bi'alla yakhruja anhu, di mana tidak keluar dari batasan kepala. Tapi kalau sudah keluar dari batasan kepala seperti ke sini udah. Ini sih apa namanya? Leher kok sini sih sudah keluar dari batasan kepala sudah enggak boleh. Ya kan? Ini sih ini batasan kepala kok sini sih? Kepala itu di mana sih? Ya kan? Ya sudah kepala sebelah sini. Kalau ini kalau udah batasan keluar ini enggak boleh sini. Ini cuma sunnah. Nah, apa rokobah? Makanya kan ada kesunahan baca doa ya. Allahumma faqqar apa fukka rokobati 'alan nar ya. Minas salasil wal aghlal. Itu dari dibelenggu. Nanti ada orang-orang yang dibelenggu lehernya dengan tali-tali rantai-rantai. Ditarik tangannya. Lepasin ya Allah jangan sampai nanti diseret-seret orang ahli nar kayak gitu tuh. Nah itu di waktu ngusap ini disunahkan kan? Itu ada cucunya Abu Bakar di impinya Abu Bakar bilang kalau wudhu jangan lupa di sini usap ini insya Allah diselamatkan dari
apa belenggu rantai-rantai yang ada di neraka subhanallah. Jadi sini harus usap ini tiga kali. Kalau mau kesini, karena belenggu kan kesini juga, ya kan? Anu maknanya ke situ, walaupun sunnah tuh dia kan, sunnahnya aja fadilahnya besar tuh, gimana wajibnya kan, yang sampai disia-siain. Kadang orang nggak mau melakukan sunnah. Dan setan itu paling kesel kalau orang wudhu musab lehernya ini. Karena orang kalau tidur itu diikat tiga belenggu, belenggunya setan, diikat, ya kan, di leher, ya kan, di leher nih, tengkuk sini nih, sampai ke sini diikat, ya kan, terus di tangan, di kaki. Kalau dia wudhu, begitu wudhu kena tangan kebuka, das, kena leher. Kaki-kaki, kalau leher juga masih ada, maka ke leher ketarik gitu, ya kan. Tapi kalau dikit, dah kebuka juga, alhamdulillah udah kebelenggunya setan hilang udah. Ya kan? Nah, itu salah satunya sunnahnya itu mengusap leher tadi. Aw min sya'arihi fi haddihi bi alla yakhruja anhu fi ra'si. Walau wada'a yadahu al-mubtallah ala khirqatin ala ra'sihi fa basala al-balal ajza'ahu. Atau seandainya dia ini ngambil kain yang basah. Enggak pakai tangannya, tangannya basah itu begini. Aduh, tas wudu. Wudu sini. Ya kan? Boleh masih an. Asalkan bahasanya itu nyampe ke ya. Jadi bukan tangannya tapi apa namanya? Kain. Masa ada wudu model begini juga enggak, ya kan? Tapi subhanallah ada model begitu itu masih boleh. Yang dimaksud itu apa? Wasalal balal. Jadi maksudnya bahasa tadi itu aja. Ya kan? Kalau seandainya ada orang naruh, ya kan? Dari tangannya tadi itu al-mubtala yang basah di atas kain. Ya. Akhirnya kainnya basah ditempelin di sini, nyampe ke kepalanya maka sah, atau ke rambutnya maka sah. Ajza'ahu. Wa illam yaqsidir ra'sa inda Ibnu Hajarin. Walaupun yang dimaksud dia tadi itu bukan ngusap kepala, ngusap ke kain dia, ya kan? Nyelang air, wasalu, tempelin sini, tas, ya kan? Dia ini inti nyiramin apa? Nyiramin kain tapi ditempel ke sini. Maksudnya dia cuma ke sini. Tapi menurut Ibnu Hajar masih dianggap sah. Yang penting hukumnya itu apa? Wusulul balal. Nyampinya basah tadi gitu aja. Ya, tapi kalau kainnya basah kalau ditempel ya kagak bisa, enggak bisa. Berarti kan enggak nyampi kan? Maka enggak dihukumi sah. Tapi kalau nyampe walaupun bukan tangannya tapi kainnya nempel masih sah. Ala rasi fa wasalal balal. Nah ini Idda Ibn Hajar lima waqo al-ghoslu bifi'lihi. Kenapa? Karena terjadinya pembasuhan dengan perbuatannya. Dia kan tadi yang nyiram air ke situ kan. Akhirnya ini basah, nempel ke sini. Berarti sama aja dihukumi, dia yang nempel masih bisa. Gitu. La yahtaju ila tadakkurin niyyah. Dan tidak perlu lagi untuk mengulang niat. Ya kan? Kalau sudah kepala ini kan dari wajah tadi kan. Ya kan kalau untuk membasuh kepala enggak perlu mengulangin mengingat-ingat niat lagi juga enggak apa-apa. Wal mashu mithlu. Begitu juga apa membasuh seperti itu juga mengusap. Enggak perlu dihukumi mengulang niat. Nah, sekarang fardu wudu yang kelima, ghuslur rijlain ma'al ka'bain. Apa itu? Membasuh kedua kaki termasuk kedua mata kaki. Nah, ini kaki, kedua mata kaki ini batasannya wajibnya nih. Mata kaki aja segini aja cukup. Tapi kalau bisa dilebihin dikit dari batasan kaki mata kaki dilebihin karena wajib itu belum tentu pas kalau kita cuma batasin di wajibnya aja. Kayak tadi qaidah usul fikih malayati bil wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Nah ini diat dilebihin dikit maka menjadi wajib. Sampai kedua mata kaki. Min kulli rijlin dari semua kaki kanan dan kiri harus kena semua bawah. Jadi jangan cuma disiram terus bawah itu diusap juga digosok begini supaya ini kan kebasuh kan. Ya kan? Kalau kita enggak siram tahu-tahu belum tahu ada yang enggak kena, kalau dibasuh kan enggak kena. Ya kan? Nah ini, harus diusap begini. Wabil khusus mandi wajib. Mandi wajib itu harus dibasuh, lihat. Nah, wabil khusus di celah-celah kaki nih di bagian sini, kan banyak ngelipatnya. Nah, ini kalau enggak kena air sini, kalau enggak kena air enggak sah harus diginiin dari makanya pakai jari gini yang kecil. Kalau kecil kan masuk nih, set. Gini-giniin. Siram air, yakinin. Kira-kira yakin, enggak perlu harus dilihat, nanti yakin udah kena ya sahur. Ya kan? Nah, ini salah satunya. Min kulli rijlin aw mashi khufaihi. Atau seandainya nanti kalau dia pakai hukum wudu memakai sepatu.
Karena ada hukuman orang yang berwudu yang cukup membasuh sepatunya doang. Lalu waktu masuk kaki cukup sepatunya doang diginiin set. Gak usah bawahnya, gak usah diusap pul bawahnya. Kalau pakai sepatu cuma atasnya doang gini. Nanti ada itu namanya hukum mashul khufain ya. Mengusap kedua apa sepatu khuf. Sepatu khuf itu sepatu boot yang gede itu yang banyak talinya. Itu ada hukumnya nanti bab itu nanti. Ini cuma sekedar ngusap sama ya kan, harus diusap juga itu. Ya kan? Enggak usah disiram sepatu disiram ya. Udah, mampus. Ya. Maksud sepatunya jangan disiram cuma di atas diusap begini kalau khufain nanti ada hukumannya itu. Kalau orang mukim enggak apa-apa enggak dicopot ya sehari. Kalau mukim yang di kalau orang musafir boleh 3 hari enggak dicopot. Tapi nanti ada tata caranya waktu maki sudah punya wudu. Waktu maki sudah punya wudu gitu. Nah begitu dia kencing, apa kan batal wudhunya. Nah nanti waktu mau wudhu lagi, nah itu cukup nanti sepatunya nggak dicopot ya atasnya aja gini. Kan zaman dulu susah orang perjalanan jauh ngikut-ngikut lagi ya kan. Nah itu cukup dihukumin begitu. Sepatu khuf. Nah ada syaratnya sepatunya itu harus kuat, bertahan. Ada persyaratan nanti diajarin bab itu. Ini sekarang baru bab wudhu dulu deh. Nah terus. Wa ghuslu rijlaini ma'al ka'bain min kulli rijlin aw mas'i khuffaihi bi syartihi, dengan syarat-syaratnya nanti diajarin. Ya'ti yang akan dijelaskan yang nanti di waktu yang akan datang. Ma'a syukukihima, dan wajib membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki termasuk kerut-kerutnya kaki. Nah, kalau kerut kaki ini ada apa namanya kerut-kerut keriput mesti dibasuh juga. Hah? Ya, atau ada lubang kayak tadi itu, lubang tembus harus dibasuh juga. Atau ada kutil, atau ada namanya tai lalat gitu. Kena pokoknya yang di batasan wajib mesti wajib dibasuh juga. Semua, ya kan? Nah, ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa ghairihima, dan lain sebagainya dari kedua tadi itu, mau keriput-keriput ya kan, dan lain sebagainya, mimma marra fil yadin, seperti yang sudah diterangkan di dalam hukum membasuh kedua tangan, sama, ya kan? Wajib izalatu ma fiha, dan wajib menghilangkan apa yang ada di atas kulit yang wajib dibasuh seperti cat atau pitek. Ya, kutek ya. Kutek kalau orang kan kukunya perempuan kan dikutek tuh. Itu kan enggak kena air kalau apa kuku kan, maka harus dikerik. Dikerik sampai ke batasan kuku baru siram air. Kalau kutek, tapi kalau pacar daun pacar tuh enggak apa-apa. Kan ada pacar apa yang namanya yang daun yang ditumbuk jadi tempelin di sini, nanti kalau lama jadi merah dia kan. Nah itu udah meresap, nggak apa-apa itu. Itu nggak pakai dikerik nggak apa-apa, karena itu meresap ke kuku, air meresap ke kuku. Tapi kalau kutek kayak cat dia kayak cat, jadi air itu nggak tembus ke kulitnya, maka harus dikerik. Termasuk apa, lilin kalau cair kan nempel di sini toh. Harus dikerik tuh lilinnya, baru siram air. Kalau enggak kan air enggak masuk ke kulit kan, ada lilin kan, ketutup. Nah itu jangan dibiarin, harus dikorek. Nah ini salah satunya. Wasyamhin, ya kan, itu tuh apa namanya, yang dibuat roti apa nih? Mentega kalau kena itu kan air lolos. Apa namanya? Halis, jadi enggak sampai ke kulit, air cuat kena mentega. Minyak yang apa namanya itu, minyak yang susah nggak nyampe ke kulit, minyak yang tebal kayak uli ya kan, itu kan kalau kena itu makanya harus dikira apa, dibersihin sampai kira-kira pakai sabun. Nah begitu kita siram air, kira-kira airnya ini benar udah nempel ke kulit baru boleh. Tapi kalau masih ada yang keras maka harus dibersihin ya kan. Makanya kalau yang kerja-kerja di bengkel itu mesti harus pakai apa namanya, itu tuh gas, pakai thinner ya, pakai thinner bisa hilang benar, thinner. Nah yang jangan orang yang suka di pinggir jalan tol itu apa namanya, yang mukanya dicat, yang di silver itu gimana tuh, nempel apa enggak itu, itu makanya kalau ada orang gitu-gitu itu jangan dikasih duit. Kalau kita kasih duit akhirnya dia merasa dia banyak yang dukung, dia nggak sholat, ya kan? Dosa kita nolong dia, berarti dia nolong dia nggak sholat. Karena dia kalau mau setiap sholat harus dihilangin kan? Kira-kira dihilangin nggak? Nggak mungkin sampai malam dia nggak sholat itu.
Nah kita nulung dia dosa itu Habib Abdullah Sami marah dia. Ya tuh tuh, tuh ini maksiat. Kamu bantu orang-orang maksiat. Tuh ini maksiat. Kenapa Habib? Itu enggak sholat. Ente biarin, ente dukung dia lagi kasih duit, apa senang dia begitu banyak ngasih, akhirnya kerjanya gini terus. Sehari enggak sholat berapa dosanya. Nah kita dukung dia dapat dosa juga. Ya kan? Man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin. Ya kan? Kana syarikan lahu. Jadi membantu orang maksiat walaupun dengan separuh kalimat. Seperti bunuhlah. Bun. Bukan bunuhlah, bun. Maksudnya apa bun? Maksudnya bun, kalau kalian paham. Oh bunuh, yakin. Maka dia yang bunuh, itu kena dosanya juga seperti membunuh. Atau bahasa Arab, uktul, baru uk, uk. Separuh kalimat kan? Bunuhlah, uk. Apa lu? Separuhnya kul. Oh paham dia maksudnya, udah kena dosanya, sama. Gimana nulung, jelas-jelasan, ninggalin dosa, ninggalin sholat, ninggalin. Subhanallah, nah ini lebih dosa lagi. Itu yang di chat itu enggak nyampe itu. Karena kita lihat itu jadi apa di pilok ya. Di apa ini itu? Itu pakai chat apa pakai apa itu? Kok bisa begitu? Hah? Hah? Airnya enggak nyampe. Kita tanya coba air kamu salat. Dia enggak mau ngaku. Salat aja. Waduh, air mandi lu barusan. Ya, ya, tapi balik lagi gitu lagi subhanallah. Susah itu disiram air itu juga enggak nyampe air ke situ ya kan. Nah, ini salah satunya. Thinner ya, pakai thinner dia. Hilangnya pakai thinner itu. Bosok kami tidak sampai kelihatan kulitnya baru wudhu. Nah, ini salah satunya. Jadi yang kelima ghusrul rijlain ma'al ka'bain min kulli rijlin aw mas'in khuffayn semuanya. Wa tajibu izalatul ma fiha fi nahwi syam'in. Syam'in itu lilin lam yasil lughurul lahmi yang belum sampai ke bagian kulit ya. Maka wajib dihilangkan. Nah, lalu yang terakhir as-sadis tartib. Tartib itu berurutan. Kama dzukira sebagaimana yang disebutkan melalui hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahu alaihi salatu wassalam lam yatawaddo illa murattiban. Nabi itu tidak pernah wudu kecuali tertib. Dari awal 2 3 4 5 6 tek. Jadi gitu. Tertib itu dari 1 sampai habis, sampai 6, ya kan? Tertibnya itu kan dari 1 sampai 6 kan? Wudunya wudu kan sitatu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari mulai niat ya kan, membasuh muka, tangan, kepala, kaki gitu. Itu tertib, jangan kepala dulu, kaki, tangan, baru niat, subhanallah. Ini kan waktu berantakan, ini wudu apa mau berantem ini gak jelas ya model begini. Nah pokoknya tertib, satu aja gak tertib gak sah. Niat benar, kepala benar, tangan benar ya kan, abis itu kaki baru kepala. Ya nggak salah lagi, harus tertib. Seandainya dia sekarang nih tahu-tahu abis tangan benar nih, muka niat benar udah, ya kan? Terus tangan sini benar udah, tahu-tahu nggak pakai kepala langsung kaki, nggak sah. Itu yang kaki nggak dihitung, baru kepala dulu baru kaki baru sah. Nggak mesti ngulang dari pertama, karena yang pertama udah tertib, kedua tertib, ketiga tertib, baru yang keempat dia nggak tertib, baru diulang lagi empat tertib, baru lima, terus kaki enam. Udah, tertib ini tercutuh, berurutan namanya. Kenapa diambil harus wajib, wudhunya wudhu ini tertib? Karena Nabi melakukan seperti itu. Nabi tidak pernah wudhu kecuali murattiban. Falau lam yajib, la tarakahu. Kalau seandainya hukum ini tidak wajib tertib, maka Nabi akan tinggalkan wudhu seperti itu. Tapi Nabi tidak pernah tinggalkan wudhu seperti itu, maka menjadi hukum wajib. Wajib diikuti. Karena apa? Kita ini enggak bisa dicintai Allah dan diampuni dosa kita kalau enggak ikut Nabi besar Muhammad. Ya kan? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau pengin ikut dapat cintanya Allah dan ampunan dosa, ya ikut Rasulullah. Ada orang tanya dari sahabat Nabi yang bernama Anas, ya kan? Tanya, "Ya Rasulullah, gimana caranya kami ini sholat yang benar, Nabi?" Yang benar sholat yang benar gimana caranya? Nabi cuma ngomong pendek. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Udah sholatlah kamu sebagaimana kau ngelihat saya sholat. Udah itu benar. Oh gitu. Jadi ngelihat Nabi oh gitu gini. Oh dilihat oh. Lah kalau kita kan enggak ngelihat Nabi kan? Ngelihat orang yang ngelihat sampai ke Nabi. Gitu. Seperti sahabat ngelihat Nabi. Nah,
Setelahnya sahabat tabiin enggak ngelihat, nabi ngelihat sahabat. Ya kan? Berarti nyambung enggak? Terus tabi'u tabi'in, orangnya tabi'in di bawahnya, ngelihat tabi'in, tabi'in ngelihat sahabat, terus sampai sekarang ini. Kita ngelihat Habib Muhammad, ngelihat ini orang-orang, ya senyambung deh. Ya kan? Apalagi didasari dengan hukum-hukum yang sudah dijelaskan melalui apa nakli, dalil, akli dan sebagainya. Ini sudah kuat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, lalu ada hadis juga audalla ala jawazihi, atau yang menunjukkan bolehnya kita ini melaksanakan ini, dan juga khabar hadis Nabi bilang ibda'u bima bada Allahu bihi. Ya, lakukanlah sebagaimana permulaan Allah memulai ibadah tadi. Allah menyuruh kita memulai dari pertama, ikutin pertama itu. Ya kan? Wa idza aqamtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi pertama dari kepala ini itu yang dalil wajibnya di Quran, dari hadisnya niat sama tartib. Yang di Quran wajah, tangan, kepala, kaki. Allah aturnya begitu. Jadi kita ikutin sudah. Ibda'u bima bada Allahu alaik, ya. Bada Allahu bik. Jadi mulailah sebagaimana Allah memerintahkan kamu memulai. Kama marra, sebagaimana yang sudah ditenangkan kemarin, gadama udwan ala mahallihi. Di mana mendahulukan anggota tubuh dari tempatnya. Lam yu'tadda bihi, kalau seandainya dia mendahulukan anggota tubuh dari tempatnya, maka tidak dianggap tadi. Dia mendahulukan yang belum diatur di tempatnya. Mendahulukan kayaknya wajah, mestinya ini niat, tapi langsung enggak pakai niat, wajah dulu deh, nanti niatnya terakhir, enggak dianggap itu. Paham ya? Atau tangan dulu, terus aja enggak sah. Ya kan? Maka basuhan tangan enggak dianggap. Baru dianggap yang wajah tadi, baru satu sama niat. Baru kedua, diulang. Yang kedua itu baru dianggap satu karena enggak mendahulukan apa yang wajib didahulukan. Aw ghasala arba'ata a'dha'ihi ma'an, atau dia membasuh sekaligus anggota tubuhnya yang empat. Ya kan? Wajah, tangan, kaki sekaligus. Sekaligus gitu. Ya kan? Maka enggak dianggap. Kecuali kalau dia langsung masuk, langsung dia niat dari tangan, apa, kepala, kaki, langsung kepala. Nah itu baru dianggap gitu. Paham ya? Nyegur kali. Umpamu itu, model begitu, umpamu itu di kolam renang. Gitu. Nyegur. Namo itu wudhu, Allah. Umpama ini. Ada orang apa renang model begitu. Gitu. Ya kan? Namo itu wudhu, Allah. Langsung kok kak, udah sah. Ya kan? Tapi kan nyegurnya sekaligus kan? Nah, tapi diniatnya waktu ngusahnya ke situ. Nah, itu berarti mulainya di situ dianggap sah. Tapi kalau langsung sekaligus niat, enggak dianggap. Ini model-model apa ini udah bikin sekaligus nyegur. Ya kan? Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, insyaallah hadirin, sedikit ini kita nanti sambung di waktu yang akan datang ya. Wallahu a'lam bissawab. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darin amin.